الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Duh, ini orang-orang pada kemana sih? Gak ada yang beli satenya. Udah buka warung dari sore. Gak ada yang datang. Aduh. Mas, kita sholat dulu yuk. Udah azan. Sholat? Kamu ini gimana sih? Kamu lihat gak nih? Dagangan aku belum ada yang beli. Tuh, arang sampai dingin, sate juga sampai dingin semuanya. Malah nyuruh-nyuruh aku sholat. Udah gila kali kamu ya? Mas, aku tuh gak bermaksud apa-apa. Sholat itu hukumnya wajib buat umat Islam. Dosa, Mas, kalau kita lalaikan. Alah, kamu itu. Emang enak sih jadi istri ya, tinggal minta-minta aja. Gak tahu perjuangan suami kayak apa. Mas, aku tuh gak bermaksud apa-apa. Aku cuma hanya mengingatkan Mas aja. Nah, udahlah. Sholat itu paling berakhir. Duit baru nomor satu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas, istighfar, Mas. Nggak boleh Mas ngomong kayak gitu. Istighfar, istighfar mulu. Pusing aku denger ya. Kamu tahu nggak sih? Ini udah 2 minggu nih. Sate aku nggak ada yang beli. Banyakan ruginya daripada untungnya. Kamu mau? Mau kasih makan batu sama pasir direbus, mau? Mas, Mbak, sini, mampir dulu. Beli sate saya. Enggak, Bang. Saya udah beli sate. Beli sate di mana? Di warungnya Bang Nazar. Nih, bawa pulang. Oh, beli satu lagi deh. Buat keluarganya di rumah, siapa tahu ada yang mau kan. Bonus deh 2 tusuk sate, ya. Kalau mau nambah, Ma, mendingan saya balik lagi ke warungnya Bang Nazar. Maaf, Bang Deden. Enakan satenya Bang Nazar dibandingin satenya Bang Deden. Makanya warungnya rame terus. Kurang ajar kalian ya. Malah hina-hina dagangan saya. Pergi, pergi! Pergi sana! Pergi! Ah, sabar, sabar. Gak ada untungnya sabar. Ini nih gak laku pasti gara-gara si Nazar tuh jualan sate juga. Makin panas aja itu si Nazar. Ngajar itu orangnya. Mas, mas, mas. Mas mau kemana, Mas? Yang tenang, Mas. Yang tenang, ya. Ya. Kamu jaga warung, ya? Mas. Udah, ya. Mas. Bang Nazar. Masya Allah. Ramai banget warungnya. Resepnya apaan sih? Pasti nih satenya enak. Gak ada yang spesial, Kondra. Biasa aja. Masa gak ada yang spesial? Pasti ada resep khusus ini. Beneran. Resepnya sama aja kok kayak dijual pedagang lain. Yang terpenting buat saya itu tentang berdoa sama Allah supaya sate buatan saya ini bisa dinikmati bagi siapapun, dan yang terpenting harus berjualan dengan jujur. Amin. Semoga berkah ya Mas usahanya. Amin, karena emang biasanya yang namanya doa terus diiringin sama usaha, hasilnya pasti bagus Mas. Amin. Kalian berdua mau kerja enggak? Ada imbalannya enggak Om? Adalah, masa nggak ada? Emangnya kerjaan apaan, Om? Gampang kerjaannya. Bikin onar tuh, warungnya Nazar.
Itu mah gampang. Terus kita dapat apaan nih? Kalau kalian berhasil, nanti masing-masing gua kasih sate, gua bungkus. Sate bro, sate. Oka-oka, mata orang-orang sate Om Deden itu kagak enak. Lu sembarangan lu. Terus lu mau apaan, ha? 100 ribu kita mau kerjain. Eh, 100 ribu? Banyak amat sih. Udah, terserah Om aja dah. Pokoknya 100 ribu. Ya udah deh. Tapi kerjanya yang benar ya. Jangan sampai bocor kalau gue nyuruh. Deal. Bener kerjanya. Enak gue makan ya. Wah, Bang Nazar warungnya lagi laris nih. Rumah-rumahnya banyak uang, ya kan? Alhamdulillah. Oh, beli sate bang. Gua maunya duit. Mas. Mas. Enggak ada pungli-pungliannya. Eh. Kalau minta-minta duit itu enggak boleh di sini. Di kampung ini enggak ada pungli. Jadi gua campur lo. Campur. Warung sate lo pesan es campur. Mas, Mas kalau mau makan mintanya baik-baik, Mas. Enggak perlu kayak gini caranya. Tangin, Bro. Ayo, cegat. Eh, Mas, Mas. Wah, lagi hajar nih. Lu gak punya urusan memang, tapi lu cari masalah di tempat kita, ya? Gua paling gak suka orang yang melakukan pungli. Enak aja lu, lu berdua doang banyak gaya. Kemarin satu lusin gua telen. Rey, minggir Rey. Ini biar urusan gua. Eh, sini maju. Maju lu! Baju baru. Bu, kan baru minggu kemarin ibu beli baju baru. Itu minggu kemarin. Minggu depan ibu ada acara pernikahan teman anak ibu. Ya, ibu harus pakai baju yang baru dong, yang mewah, yang bagus. Dan resepsinya itu di gedung mewah. Eh, kamu tuh pelit banget ya. Aku lagi gak punya uang, Bu. Itu ada kan uang suami kamu? Itu uangnya Mas Deden, Bu. Hasil jerih payahnya Mas Deden jualan. Itu pun kan juga untuk kebutuhan kita sehari-hari, Bu. Nisa, diambil sedikit itu gak bakalan tekor. Besok kan bisa dapat lagi dari jualan sate. Bu, beberapa hari ini hasil penjualan satenya Mas Deden sepi, Bu. Itu pun cuma hanya 1-2 orang pengunjung, Bu. Untung aja masih ada yang beli. Yaudah, ibu perlu uang. Bu, jangan, Bu. Jangan, lumayan, Bu.
Bu, 350.000. Wah, cukup nih buat beli baju baru. Apa sih? Bu, jangan, Bu. Aku mohon, Bu. Nanti Mas Deden marah, Bu. Ya, Ibu pakai baju yang ada aja, Bu. Lisa, kamu itu lebih membela suami kamu ya. Ini Ibu loh yang mengandung kamu 9 bulan. Kamu pelit banget sama Ibu. Udah nih, Ibu perlu. Udah, Ibu perlu ini. Total, ada dua orang cowok gagalin rencana kita. Aduh, cowok siapa sih? Si Andra lah sama temennya, Om. Aduh, gimana sih kalian nih? Ngebecus. Ya udah deh. Mau kemana? Bayaran kita mana nih? Bayaran apaan? Orang udah gagal malah minta duit lagi. Kita itu udah kerja buat Om. Sampai kita berantem segala. Terus Om, mau pergi gitu aja? Lah. Terus 20.000, bro. Ajak berantem. Ngerusak warungnya si Nazar. Terus aku janjiin, kasih uang ke mereka. Ternyata mereka gagal. Ya aku gak mau kasih uang. Terus mereka tiba-tiba ngeroyok aku. Ya udahlah, terpaksa aku kasih 20.000. Malah aku dikebukin, untung aku bisa kabur tadi. Istighfar, Mas. Sirik itu gak boleh, Mas. Kita gak boleh dengki, Mas. Lebih baik kita koreksi diri, Mas. Ya. Kamu tuh kok malah ceramah sih? Malah bela-belain si Nazar. Aku suka sama dia. Dia itu kan duda. Astagfirullahaladzim. Enggak, Mas. Enggak. Kok gak mungkin kayak gitu, Mas? Awas ya. Kalau sampai kamu naksir sama si Nazar, gak ada ampun buat kamu. Aku paling benci sama Nazar. Gara-gara dia tuh warung aku jadi gak laku kayak gini. Loh. Ini uang aku 350.000 di sini mana? Mas. Tadi ibu yang ambil uangnya, Mas, 350.000. Kamu kasih? Iya. Ibu untuk beli baju baru, Mas. Aduh, ibu kamu tuh kurang ajar banget sih. Egois banget. Nyesel aku milih dia jadi mertuaku. Mas, gak boleh kayak gitu, Mas. Gimana pun ibu itu juga ibumu juga, Mas. Walaupun beda kedudukannya. Ya, tapi kamu gak boleh seperti itu, Mas. Itu aku gak mau dia tinggal di rumah ini. Masih istighfar, Mas. Kamu ngapain sih ngasih-ngasih ke ibu kamu, ha? Emang dia gak tahu 350.000 itu buat modal usaha? Hah? Malah minta-minta terus. Udah ngina-ngina dagangan aku. Sekarang malah minta uang lagi sama aku. Hah? Wal asr innal insan.
insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Balkis di sini? Iya, Mas Adra, Mas Ryan. Tadi mampir sebentar. Oh, Pak Kiai, ini kita belikan sate kambing kesukaan Pak Kiai dari warung sate Bang Nazar. Alhamdulillah. Terima kasih, Bang. Pak Kiai, Pak Kiai sekarang pakai bodyguard. Ini bukan bodyguard, body lotion. Semua orang tuh butuh ngaji. Ngaji dong, lu malah kuliner sate. Lah Bang, gua beliin sate buat Pak Kiai, enak aja. Pak Kiai, lagian Pak Kiai beli sate kambing, emang gak takut kolesterol? Antara, kenapa takut oleh kolesterol? Kamu tahu kan, takut itu Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Kiai, kalau ngomong suka bener, konteksnya bukan itu Pak Kiai. Itu mah Andre juga paham. Tenang aja Pak Kiai. Kalau kebanyakan, biar Gatot yang bantuin. Harusnya kita tadi beli sate buat Bang Gatot juga, Ndra. Emang ada pikirannya, Bang Plas. Re, Bang Gatot tuh gak suka sate. Sukanya apa? Kambingnya. Nazar. Astagfirullahaladzim, Mas. Itu perbuatan yang salah, Mas. Nanti Mas kena ganjaran, Mas, dari Allah. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, itu perbuatan nggak baik, Mas. Apaan sih kamu? Ini biar semua warga tahu kalau Nazar itu pakai jimat. Jimat tali pocong. Biar semua warga tahu kalau Nazar itu pakai ini. Makanya warungnya jadi rame. Masya Allah, Mas. Kamu tuh jahat banget sih, Mas. Jahat kamu bilang? Justru sebaliknya, ini itu buat kebaikan kita semua. Tau nggak? Aku cuma naro ini di situ. Lagian ini kan cuma bohong-bohongan buat lengkapin rencana aku. Astagfirullahaladzim, Mas. Itu perbuatan yang salah, Mas. Nanti Mas kena ganjaran, Mas, dari Allah. Ya, sok tahu kamu. Mas, Mas kenapa aku juga tadi malam? Mas, aku udah keroyok oleh preman, Mas. Karena perbuatan Mas. Karena Mas mengganggu ketentraman warganya yang satenya Pak Nazar, Mas. Udah aku lupain semua itu. Diam kamu. Pas banget nih. Mumpung lagi gak ada orang kayaknya. Taruh di mana ya? Aib. Semoga jadi aib buat lo. Mas, mas, mas. Sini, mas. Sini kumpul. Bu, sini bu. Saya ada berita penting tentang sate kambingnya Bang Nazar. Bang, emang ada apa sama warungnya Bang Nazar? Iya, jadi sate kambingnya Bang Nazar itu sebenarnya pakai jimat tali pocong. Astaga, masa sih Bang? Iya, sebenarnya sate Bang Nazar itu nggak enak. Tapi karena dia pakai jimat tali pocong, siapapun yang makan di sana pasti ngerasa enak dan ketagihan. Oh, benar. Emang Bang Deden tahu dari mana? Gue nyebutin narasumbernya gak enak. Tapi yang pasti ini sumbernya orangnya udah biasa, udah ahli sama bidang-bidang gaib. Bang, sepengetahuan saya, Bang Nazar itu orangnya jujur dan taat beribadah, Bang. Ya benar, Bang, benar, Bang, benar. Kan belum tentu, kita kan gak tahu orang aslinya kayak apa. Bisa aja dari luarnya baik,
dalamnya sering bikin dosa. Buktinya apaan, Bang? Ya, gue sih nggak tahu buktinya kayak apa. Tapi yang pasti ini sumbernya bilang, itu jimatnya ada di dekat dia tempat jualan. Terus kalau bentuknya gue juga nggak paham, karena kan gue nggak ngerti sama hal kayak gitu. Kecuali kalau kalian mau ngecek tempatnya Bang Nazar. Ya, gue sih cuma ngasih tahu doang. Karena kan kita sama-sama tahu nih, kalau musyrik kan nggak boleh di agama. Nggak dilarang sama Allah kan? Kalau terbukti benar, aku nggak akan makan lagi sate Bang Nazar, ah. Ya, aku juga nggak mau. Yaudah kita ke Bang Nazar yuk. Yuk. Saya ini dituduh berjualan dengan jimat penglaris, Pak. Astagfirullah. Demi Allah, ini nggak benar, Pak Kiai. Ini, mereka menemukan ini di rumah saya. Coba, Pak Kiai. Kita nemu itu di sini, Pak Kiai. Saudara-saudara, dimohon tenang. Jangan terpengaruh oleh berita-berita yang belum tentu benar. Itu udah jelas ada buktinya, Pak Kiai. Iya, Pak Kiai. Udah ada buktinya. Iya. Tapi kan perlu dikaji. Mohon maaf ya. Saya lihat. Kita buktikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini batang lengkuas. Ah, lengkuas bisa masak. Berarti ini jimat odong-odong. Jimat palsu ya, Pak Kiai? Pak Najar, kalau memang benda ini bukan milik kamu, berarti ada yang fitnah kamu. Ya Allah, padahal selama ini saya nggak pernah berbuat jahat sama siapapun, Pak Kiai. Orang yang memfitnah itu dengan berbagai macam cara. Dan yang hanya tahu adalah orang itu sendiri. Saudara-saudara, jelas sudah bahwa benda ini bukan jimat, hanya bumbu masak dan bukan milik Pak Najar. Dengan demikian, Pak Najar tidak memiliki dosa. Saudara-saudara, udah banyak ngomong, cuma udah ribut. Minta maaf loh, Bang Najar. Bikin malu aja. Udah buat lo, jangan pada gosip mulu, ah. Mendingan bikin apa kek, bikin kredok kek biar kreatif, ngobrol enggak. Mas Gatot, Pak Kiai, saya terima kasih sekali ya. Saya enggak tahu kalau enggak ada Pak Kiai sama Mas Gatot, apa yang terjadi sama saya enggak tahu. Alhamdulillah saya akan membantu, Allah lah yang menolong kejelasan ini bagi Pak Najar. Lain kali harus hati-hati dalam berbuat dan bertindak apa. Yati! Apa mas? Mau kemana? Aku kangen sama kamu. Udah lama gak ketemu. Mas Dylan maunya apa sih? Gak pengen apa-apa. Cuman pengen ngajakin kamu jalan. Ya, jalan-jalan yuk. Kemana aja kamu mau, aku ikutin. Mas, mas itu sadar gak sih? Mas itu udah punya istri. Sudah berumah tangga. Hargain dong Mbak Anissa. Dia itu istri mas. Yati,
Nisa itu istri aku cuman kalau di rumah. Kalau aku udah keluar dari halaman rumah, aku jadi single lagi. Mas Buya, kalau ngomong dipikir dulu, Mas. Kamu itu kalau galak makin cantik tahu. Kamu itu ngaku aja deh. Pasti kamu pernah ngerasa kesepian kan? Kamu kan udah lama jadi janda. Pasti pengen kan mesra-mesra sama laki-laki. Mas, Mas ini keterlaluan ya. Saya memang janda, Mas. Tapi saya punya harga diri, Mas. Saya gak suka diremet kayak gini sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Nazar. Nazar, gue denger-denger di rumah lu lagi rame-rame, kata warga. Ada yang mau mencoba memfitnah saya, Den. Dia taruh jimat tali pocong di rumah saya. Siapa, Zar? Saya juga kurang tahu, Den. Tapi alhamdulillah, masalahnya sudah clear. Udah clear? Terus katanya lu dikeroyok juga? Hampir saja saya dikeroyok. Tapi untung saja ada Mas Gato sama Kiai Abbas yang cepat menenangkan emosi warga. Padahal gua ngarepin Nazar diamuk masa, digebukin sampai babak belur. Kalau gitu, gua pamit dulu ya. Sudah bekerja di luar negeri, mau cari istri, kamu mau kan? Maksud ibu? Ibu itu mencuri kamu. Kamu tahu kan? Dia itu pengusaha, kaya raya, muda, ganteng. Patrick. Bu, aku kan udah nikah bu sama Mas Deden. Anissa, dengar ibu ya. Deden itu tidak punya masa depan yang cerah. Kamu tahu nggak, dia jadi tukang sate aja nggak sukses. Hidup kamu itu lama-lama bahkan melarat. Bu, Mas Deden kan baru usahanya. Jadi kalau sekarang baru merintis, ya wajar lah Bu. Kayak sekarang mungkin dagangannya sepi. Tapi nggak apa-apa Bu, yang penting kan Mas Deden tetap usaha. Kesetiaan kamu itu keliru. Zaman sekarang ini yang bisa bikin bahagia apa coba? Duit, harta kekayaan. Suami kamu punya apa sih? Bu, apapun itu kekurangannya Mas Deden, aku hormatin, Bu. Anissa, ibu gak mau hidup kamu itu susah, hidup kamu itu melarat. Pokoknya kamu harus menikah sama Petik dan kamu ceraikan Deden. Ibu yang ibu mau. Astagfirullahaladzim, Bu. Aku gak mungkin makan cerai dengan Mas Deden, Bu. Anissa, kalau kamu menikah dengan Patrick, hidup kamu itu bakal kecukupan. Dan ibu juga bisa semaunya kapan pun minta uang. Kamu juga harus mikir dong kebahagiaan ibu. Kamu tuh egois ya. Bagus. Ibu yang mertua busuk hati ya. Kamu ngomong apa ya? Berani sama saya. Bu. Aku ini dengar sendiri ibu ngomong apa sama Anissa. Aku di sini dari tadi. Ibu ngapain masa-masa Anissa supaya cerai sama saya? Hah? Dan bisa nikah sama laki-laki lain? Hah? Mentang-mentang dia pengusaha kaya gitu. Suami macam apa kamu? Kamu tidak bisa memberi penghidupan yang lebih baik sama Anissa. Buat apa dipertahankan? Bu, Mas, tenang ya. Tolong jangan buat keributan di sini. Ya? Anissa, ibu kamu ini biang keroknya. Rumah kita bakal panas terus kayak gini. Bakal kayak neraka kalau dia masih ngumpang di sini. Anissa, kamu dengar sendiri kan suami kamu? Suami kamu ini yang udah belagu, miskin, tidak hormat lagi sama mertua. Kamu masih mau mempertahankan seperti ini? Iya. Kamu tuh memang kurang ajar ya. Berani sama mertua. Bu. Kurang ajar kamu emang ya. Benar, iya kan? Ibu, keterlaluan ya.
kayaknya. Iya, kerjaan lu lagi hektik banget setiap hari. Lu begadang pulangnya sampai pagi. Gara-gara kerja, besoknya bangunnya siang. Jadi gak ketemu deh. Insya Allah, jaga kesehatan ya lu. Iya, makasih Ayan. Oh iya, lu mau nanya sebenarnya sama kalian. Kalian tau gak sih di dekat sini tuh tempat jual sate di mana sih? Lu pesan banyak nih buat acara kantor. Sate? Ya di situ aja. Yang di dekat, yang di ujung gang, sate Bang Nazar. Itu kan enak, rame banget. Malah kadang-kadang sampai ngantri 2 hari. Oh iya, tahu. Ya udah deh, aku mau pesan dulu. Ada yang mau nemenin? Ya udah, aku anterin ke sana ya. Ya udah, yuk. Rey, gua anterin dulu ya. Enggak apa-apa kan? Enggak. Ya, ikhlas dong, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Ayo. Bang Nazar, ini saya bawa teman saya Lulu. Dia mau pesan sate, mau beli banyak. Boleh, boleh. Ya bisa gak Bang Nazar 1000 tusuk untuk ya untuk acara kantor soalnya? Boleh Neng, boleh. 1000 tusuk ya Neng? Ya udah kalau gitu nanti malam ya diambilnya. Pokoknya 1000 tusuk. Bisa Neng, bisa. Nanti setengah jam sebelum acara sudah saya antri. Yaudah, makasih ya Bang. Makasih ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Maafin sikap gue ya, udah kasar sama lo. Iya, sama-sama, Den. Itu tadi si Andra sama siapa? Itu tadi temannya Andra namanya Lulu. Dia memesan sate 1000 tusuk buat acara di kantornya. 1000 tusuk? Banyak banget. Ya, tapi saya bingung, Den. Saya harus cari orang yang bisa bantuin saya biar kerjaan saya cepat selesai. Oh, gitu. Gimana kalau gue yang bantuin? Kamu serius, Den? Makanya kamu juga harus mempersiapkan warung kamu. Serius? Warung gue lagi libur hari ini, makanya gue bisa bantuin lo. Alhamdulillah, yaudah kalau begitu, nanti selesai kerja, ada uang terima kasih buat kamu, ya. Udah, gak usah pakai uang terima kasih. Kalau gitu, gue pamit dulu sekarang, ya. Ya. Terima kasih lo sebelumnya. Ya, sama-sama ya. Deden sepi, Mas Deden jadi pas-pasan, Bu, kasih uang belanjanya. Makanya, cari suami itu yang kaya. Ini dikasih tahu malah ngeyel. Lihat nih, makanan orang di sini kayak begini nih. Ibu, lihatnya juga udah enak, apalagi makan. Bu, Ibu tuh kenapa sih kekeh banget untuk misahin aku sama Mas Deden? Bu, gimana pun Mas Deden pun juga suamiku, Bu. Meskipun Mas Deden bukan suami yang baik, dia juga bukan laki-laki yang sempurna. Tapi aku harus terima Mas Deden apa adanya, Bu. Kamu tuh yang bodoh. Jadi istri itu harus realistis. Ibu tuh bosan ngasih tahu kamu. Kamu tuh ngeyel. Nih, kamu lihat nih, nih ya. Masakan orang miskin tuh kayak gini nih. Nih. Kayak sedal kesirem nih. Siapa yang mau makan? Denger ya, warung sate itu boleh sepi. Boleh sepi. Tapi gak usah hebat-hebat begini juga. Ya Allah, kok ibu begitu ya? Zar, jadi gue bantuin ngapain nih? Alhamdulillah, yaudah sekarang kamu bantuin, tusuk-tusukin satenya ya. Oke, tapi minta air minum dulu dong, haus nih. Sebentar gue ambil minumnya. Ya, kasih ya.
banget ya nyebrang takut kayak gini. Aduh, gimana nih? Mana Bang Nazar ya? Wah, belum mengambil sate juga. Neng? Bang? Bang Nazar kenapa? Maaf, Neng Lulu. Saya kena musibah, Neng. Astagfirullahaladzim, musibah apa, Bang? Iya, Neng. Motor saya ketabrak mobil. Semua sate pesanan Neng Lulu yang saya bawa itu jatuh dari motor. Udah, gak apa-apa. Saya ngerti kok, namanya juga musibah. Bang Nazar juga kan gak mau tertimpa musibah kayak gini. Ya udah. Nih. Ah, Neng, gak usah. Saya ikhlas kok, Lagian ini juga satenya gak jadi dimakan kan? Iya, meskipun Bang Nazar kecelakaan dan saya gak bisa ambil satenya, tapi kan Bang Nazar udah bikin satenya. Bang Nazar ambil aja uang dari saya ya. Bang Nazar habis kecelakaan lalu lintas, Mas. Tahu dari mana? Tadi aku ketemu Bang Nazar pas di pengajian. Iya, Bang Nazar bilang kalau dia habis kecelakaan, lalu dagangannya hancur semua, Mas. Kurang ajar. Entah lagi rencana aku. Kecelakaan itu udah bikin Nazar selamat dari ancaman masuk penjara. Aduh, padahal udah semua racun aku lumurin ke sate. Mas, aku masuk dalam dulu ya. Iya. Bang, berapa nih bang? Mbak 20 ribu. Iya, taruh aja. Saya berapa bang? Sama, 20 ribu. Ini 20 ribu juga kan? Iya. Makasih ya bang. Makasih ya. Makasih ya bang. Makasih ya bang. Sugihan tanam kepala kambing siluman hanya bisa dilakukan di hutan gaib. Harus dicoba nih. Syaratnya harus mengambil tengkorak jenazah dari kuburannya dan ditukarkan dengan kepala kambing siluman. Sia-sia perjuangan aku tadi. Apa itu, Mas? Udah, kamu nggak perlu tahu. Apa sih? Apa itu, Mas? Apa sih?
Aduh, tapi aku kasih tahu, kamu diem ya. Ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kepala tengkorak manusia, Mas. Untuk apa, Mas? Ini buat pesugihan tanam kepala kambing. Aku ngambil tengkorak ini langsung dari kuburan. Aku lepasin dari badannya. Astagfirullahaladzim, buat apa, Mas? Karena aku udah bilang, buat pesugihan tanam kepala kambing. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mas. Itu musyrik, Mas. Nggak boleh, itu dilarang sama agama, Mas. Kamu ini banyak omong ya. Udahlah, nggak usah ikut campur. Ya Allah, Mas. Aku nggak setuju, Mas. Itu semua udah di luar dari akal sehat, Mas. Istighfar, Mas. Awas kamu ya. Sampai kamu buka mulut bilang ke warga, aku gak segan-segan bunuh ibu kamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, berikan jalan yang benar untuk suamiku. Ini dia makam kamu, Pak Kiai. Masya Allah. Ya Allah, ini kuburan apa di dedel begini? Subhanallah. Pak Gatot. Bang Gatot emang gak ngeliat orang yang ngededel ini kuburan? Mukanya gitu emang gak ngeliat? Aduh, bagaimana mau ngenalin? Wajahnya gitu terkedok. Aduh, tapi sih saya ngeliat jika dia memasukkan sesuatu dalam kain. Nah, kayaknya tuh kepala jenazah deh. Ada yang bongkar makam terus kepala yang diambil. Mau apa coba ya? Bisa jadi praktek ilmu hitam, Pak Kiai. Bener, kayaknya ini gak ada yang lain lagi tuh. Bapak-bapak, saya mohon tolong jangan seuzon dulu. Sebelum kita benar-benar temukan fakta yang sebenarnya. Ustaz Ryan, mohon maaf ya. Kalau di nalar-nalar nih, orang bongkar makam, pasti yang diambil tuh. Kali pocong, kain kapan, atau jenazahnya. Ini mah pasti berhubungan dengan mistik. Astagfirullahaladzim. Kalau emang di kampung kita ini ada yang menganut ilmu hitam, itu nggak bisa dibiarin. Harus dibasmi, harus diberhentikan. Kalau nggak nanti ngelebar, makin banyak pengikutnya bahaya. Betul, Dan. Udah sekarang mah penting, ini warga nih jaga makam dengan baik ya. Rame-rame, terus ikuti gimana nih, pakai enaknya harus gimana. Tempat ini biarkan begini, jangan diganggu sedikit pun. Sampai yang berwajib datang ke sini untuk mengadakan penyelidikan. Iya, Pak Kiai. Masya Allah. Untuk sesembahanku. Ambil kepala kambing ini. Baik, baik, Kondoro. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan, Raja Kondoro? Tanam kepala kambing itu di halaman rumah. Ingat, jika nanti kau diminta menyediakan tumbal, kamu haruslah bersedia. Ya. Ya, Raja Gundruwo. Akan saya lakukan. Saya pamit.
kayak gini, warung sate aku jadi rame dan laris manis. Siapa tuh yang iseng? Nisa? 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 Satu buat saya, satu buat saya. Satu buat saya, satu buat ini. Iya, iya. Silahkan duduk. Iya. Wih, setahu ibu ini dulu suapik banget. Sekarang rame, tenang. Iyalah. Segala sesuatu kan berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Dulu sepi, sekarang rame. Tapi ngomong-ngomong, ibu nggak usah liatin deden kayak begitu dong. Apa kan jenggot main punya? Apa bedanya apa? Perut sama. Sama. Yang itu one pack, yang ini one bag. Jadi itu kayaknya. Ini Pak Justin. Ya. Oh, iya, ya. Terima kasih. Makasih ya. Baca dulu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buang angin. Enak aja. Dari sini, Pak. Kayak bau bangkai. Gimana dong, Bu? Udah, mesti dimakan. Tapi kan nggak enak, itu udah pesan. Bilang aja ada tamu penting di rumah, ada menteri kayak siapa kayaknya. Perasaan ibu nggak enak, nih. Mau jangan manggil, lah. Pak Deden, minta maaf ini kita nggak bisa makan di sini. Keburu ada tamu di rumah. Ya. Maaf ya. Ini kok nggak dimakan? Mau dibungkus aja, Pak? Masa sih saya dibungkus? Jangan, nggak usah. Nggak usah.
Maaf Pak. Maaf ya, buru-buru ya. Assalamualaikum. Bentar, bentar belum bayar. Berapa semuanya? 50. Pas kan? Iya, iya, iya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Astagfirullah. Gimana? Udah lengkap data-datanya? Informasi dari Bang Gatot semuanya udah aku masukin. Terus informasi dari kuncennya juga ini aku lagi proses masukin sih. Jadi kamu tahu nggak? Persis dugaan aku. Tapi itu baru sebatas dugaan kamu kan, Lu? Iya, memang tuh dugaan Lulu. Cuma gini, sebelum ini Lulu udah pernah tulis tentang itu dan Lulu juga udah pernah wawancarain beberapa paranormal. Kamu tahu nggak? Pesugihan tanam kepala kambing itu salah satu syaratnya harus mengambil tengkorak kepala manusia. Astagfirullah. Ya sekarang gimana aku nggak mengarah ke situ coba? Dan mereka itu harus pergi ke hutan genderuwo. Hutan genderuwo? Emang ada ya? Ada, meskipun aku nggak pernah ke sana ya udah pasti. Ya untuk orang-orang yang percaya dan pernah melakukan hal-hal yang gaib, rata-rata mereka tahu kok hutan genderuwo. Nisa, lihat nih, uang aku banyak banget. Kalau kayak gini caranya, aku bisa cepet kaya ini. Mas, itu semua berkat ilmu hitam ya, Mas. Kamu itu tahu apa sih? Jangan sok tahu deh kamu. Mas, Mas nggak usah berkelit, Mas. Tengkorak kepala manusia yang Mas bawa malam itu dia menguatkan aku, Mas. Kalau Mas bersekutu dengan ilmu hitam. Kamu itu nggak tahu apa-apa. Jangan sok tahu deh. Mas, naluri seorang istri itu lebih tajam, Mas. Lebih daripada pedang, Mas. Iya, iya. Aku yang bersekutu sama jin. Aku nanam kepala kambing di halaman kita. Berarti benar, Mas. Mas bersekutu dengan jin itu, Mas. Cuma itu cara satu-satunya. Supaya cepat kaya, supaya banyak duit. Ya Allah, Mas. Mas, selama ini aku selalu mengingatkan Mas supaya Mas sholat. Supaya Mas cuma hanya meminta sama Allah, Mas. Bukan sama yang lain. Kamu lihat tuh di luaran. Orang banyak sholat, tapi banyak juga yang sengsara. Ini aku bersekutu sama setan, malah banyak uang aku. Nggak ada hubungannya sama Tuhan. Astagfirullahaladzim, Mas. Tapi itu haram, Mas. Itu haram. Mas nggak boleh melakukan itu, Mas. Kamu ini jadi istri gimana sih? Harusnya kamu tuh dukung aku dong. Hargain perjuangan aku. Ini malah mojok-mojokin aku kayak gini. Mas, kok tega sih bicara seperti itu sama aku, Mas? Kok Mas tega sih ngomong kayak gitu sama aku? Bawel terus, gak suka ibu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kenapa ibu dan suamiku seperti itu? Mau ngapain bu? Saya tahu. Kenapa warung sate kamu itu laris?
kamu menganut persetujuan dengan jin kan? Loh, tahu dari mana ibu? Dari Anissa. Ngapain sih Anissa ngomong ke ibunya? Berhubung sekarang rezeki kamu sedang bagus, sekarang juga ibu butuh uang 3 juta. Buat beli kalung emas yang ibu idam-idamkan dari dulu. Enggak. Enak aja minta uang. Oke. Tapi ingat ya, saya akan beberkan ke semua warga. Kamu mau? Dasar mertua gak waras! Bu, dari dulu itu ibu udah meras saya. Sekarang malah makin meras lagi. Udah deh, kamu gak usah ngoceh aja. Mana uangnya? Saya perlu sekarang 2-3 juta. Mana? Matre banget sih. Matre! Abah heran, kenapa warga lain mah kayak gak nyium bau busuk satenya Deden ya? Mana teh manisnya juga gak ada rasanya. Emang Abah minum teh manis? Enggak, makanya gak ada rasanya. Iya, Dak. Baunya itu enggak bau busuk. Amit-amit. Untung belum sempat masuk mulut. Masa sih? Kalau emang bau busuk, bau bangke, kenapa yang lain pada makan dengan nikmat? Masa bisa begitu? Mungkin karena kita mengawali makannya itu dengan mengucap bismillah dulu, jadi kita selamat, Ibu ya? Iya, betul, Ndra. Allah langsung ngasih petunjuk buat kita. Kita terhindar dari makanan yang keberes. Oh, iya tuh. Mungkin karena Abah sama Ibu sebelum makan baca doa. Jadi akhirnya ditunjukin sama Allah bahwa itu makanan yang gak baik. Ini pasti ada yang aneh nih. Karena menurut Andra, warung yang ramai itu selama ini warung sate Bang Nazar. Bang Deden tuh sepi. Terus kalau tiba-tiba ramai pasti ada yang janggal nih. Makanya Abah mah nanti gak akan mau lagi makan satenya Deden. Ya, kalaupun ada pesta acara nikahan sama Abah, tuh nanti gak mau lah. Urusnya kan nikah lagi sih, Bah? Maksudnya kalau ada acara apa-apa jangan undang itu, jangan sate itulah. Yati, kamu ikut aku aja ya. Apapun yang kamu mau, aku kasih.
uang aku banyak. Moh, Mas, aku nggak mau. Hati-hati. Apa sih, Mas? Udah ikut aku. Enggak, Mas. Tolong, Kang Justin. Tolong, Kang Justin. Tolong, Kang. Deden, ngapain kamu jadi begini sih? Eh, Pak Justin. Gua ikut campur deh. Iya, es campur aja enak. Ikut campur juga enak kali. Nantangin saya. Udah makanya nggak usah masih ikut-ikutan nih. Sakit. Ampun mbak. Udah tua saya malu kayak beginian. Ampun mbak. Justin. Tolong. Mas, jangan kasar sama perempuan ya. Saya juga perempuan. Eh, apaan lu? Tantangin gua. Kurang ajar lu. Sekarang apa kenapa tuh sama Justin? Biarin dah, udah ada yang nolongin nih, gua tugas lagi dah. Oh my darling. Ibu mau tinggal di mana, Bu? Udah deh, kamu nggak usah mikirin ibu, masih banyak tuh kos-kosan di luar. Ibu juga masih trauma kejadian semalam, Bu. Sebenarnya aku pun dari awal nggak setuju, Bu, kalau Mas Deden melihara ilmu hitam. Tapi kan ibu ngedukung, Bu. Udah deh, kamu nggak usah banyak ngomong. Kalau kamu mau senang, kamu ikutin kata ibu. Terus gimana dengan Mas Deden, Bu? Kamu tuh nggak usah mikirin Mas Deden, suami kamu. Kamu tuh bisa nikah lagi sama orang kaya asli. Enggak, Bu. Aku nggak bisa, Bu. Karena gimana pun aku ini istrinya Mas Deden. Aku itu harus bisa membantu mengarahkan Mas Deden supaya jalan yang lebih benar, Bu. Udah deh, kamu nggak usah ngeyel. Pokoknya ibu mau pergi. Udah deh, sana. Udah, Bu. Hei, Bu. Astagfirullahaladzim, Ibu. Sekarang warung sate lo udah sepi ya? Ya begitulah, Den. Ya iyalah, pelanggan lo pindah ke tempat gua. Alhamdulillah, Saiko senang denger ya, Den. Sen amat sih lo. Terima aja ya nasib jelek lo. Dan siap-siap lo jadi bangkrut. Den, rezeki itu sudah ketentuan dari Allah. Suatu saat nanti Allah bisa mencabut rezeki kita. Tapi di tempat lain, Allah akan mengembalikan lagi rezeki yang dicabutnya. Tiada kekuasaan yang tertinggi selain kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Allah. Mana ada rezeki dari Allah? Yang ada rezeki itu dari ritual tanam kepala kambing. Keluargaku ini terus berlarut-larut. Apa itu?
Saya nggak bisa terima Bang Denny memperlakukan abah saya kayak gitu. Bokap lu tuh yang gangguin gua. Gua lagi enak-enak sama Mariati, dia malah datang ngerecokin. Sama satu lagi tuh, cewek so jagoan. Lu bilang sama bokap lu ya, gua nggak suka dia deket-deket sama Mariati. Suruh cari aja janda lain. Eh, jaga mulut lu ya. Sabar, Ndra, tenang dulu, jangan emosi. Abah gua digini, Re, gua nggak bisa diem dong. Nggak semua masalah harus diselesaikan pakai kekerasan, Ndra. Bang Deden, urusan saya sama abang belum kelar ya. Jangan sampai ketemu saya lagi, Bang. Nantangin gua lo. Bah, bangun abah. Pingsannya jangan lama-lama, bah. Abah. Bah. Astagfirullahaladzim, lakulawalakotele bilang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Abah. Aduh. Kenapa? Maaf Pak Riati, saya sudah punya istri. Astagfirullahaladzim. Pak Riati. Abah, itu Umi, Abah. Bah, itu ibu, Bah. Astagfirullahaladzim, Rayan. Kamu itu kan anak soleh. Masa mata kamu nggak soleh? Ini mau Pak Riati. Abah, ini Lena. Udah abang masuk ke bencana sama cewek, tapi abang masih setia sama ibu kamu. Nggak mungkin abang mau nikah lagi. Nggak mau, bah. Ini gimana tuh ngaku-ngaku? Ndra, kayaknya abah emang beneran amnesia deh. Mungkin gara-gara benturan waktu bertarung sama Om Deden itu. Nggak. Nih, gue paling tahu abah gue. Akal-akalan. Ibu, kalau misalnya emang abah amnesia, kita bawa abah ke rumah sakit, Bu. Biar disuntik, pakai suntikan gajah. Emang kalau di rumah sakit, abah disuntik? Loh, ya pasti disuntik dong, Bah. Disuntik dari ujung kaki, dengkul, betis, pinggang, sikut, sampai jidat, Bah. Pakai suntikan yang buat gajah tuh yang gede. Bu, apa kabar? Ini Lena, mama kamu, Raya, Bagis, jangan sampai lupa. Nggak boleh amnesia. Bang, Nisa! Ya, Mas. Tolongin dong nih. Ya Allah, kaki Mas kenapa? Kaki aku kena arang. Cepat ambil yang salep sama perban. Iya. Perih banget lagi. Tolong perban, Mas. Perban. Sini, Nisa. Pelan-pelan dong, sakit itu. Udah. Sekalian itu kamu jagain warung, lagi rame. Enggak, Mas. Kamu ini kurang ajar ya. Disuruh sama suami, nggak pernah nurut. Cepat jaga warung sana. Mas, justru kalau Mas dengan cara yang benar, aku akan nurut, Mas. Kamu itu ngelawan aja kerjaannya ya. Ayo, cepat! Bantuin aku! Enggak, Mas. Ayo, udah cepat! Enggak, Mas. Aku enggak mau, Mas. Udah, ayo! Ayo, bantuin! Cepat kasih. Itu cara melariskan sate yang dijual suamiku. Astagfirullahaladzim. Sekarang Mas Deden tingkah lakunya kasar, Bang.
Semenjak warung satenya laris manis dan berkembang, sekarang Mas Deden apa-apa suka pukul. Deden itu gak sepatutnya berubah semena-mena begitu sama kamu. Kamu kan istrinya. Dia harusnya bisa mengendalikan emosinya. Maaf ya, Bang. Kok aku jadi curhat kayak gini? Gak apa-apa. Saya ngerti kok. Kamu harus tetap tegar dan bersabar ya. Teruslah mengingatkan Deden untuk berjalan di jalan Allah. Ini kelakuan kalian ya? Selingkuh kalian ya? Astagfirullahaladzim, Den. Jangan berprasangka seperti itu. Kami di sini cuma ngobrol biasa, Den. Heh, lu pikir gua bego, ah? Orang selingkuh itu juga ngomongnya biasa. Mas, cukup, Mas. Malu nanti didengar sama warga, Mas. Apa sih? Kamu tuh yang gak tau malu. Pulang dari pasar bukan pulang ke rumah. Malah mampir ke rumah Duda. Tolonglah bersikap lembut sama istri kamu. Janganlah menggunakan kekerasan fisik di saat emosi kamu lagi tinggi. Kasihan Anissa. Eh, lu tuh naksir bini gua, ha? Lu suka bini gua, ha? Mas, kapan menuda sih lu? Mas, jangan kasar kayak gitu. Kenapa sih kamu? Yaudah, ayo Mas. Maaf ya, Bang. Ini menurut feeling Lulu ya. Kayaknya yang ngambil kepala jenazah itu tinggalnya gak jauh-jauh deh dari lokasi. Maksudnya orang kampung sini juga loh? Iya nggak tahu, kan ini menurut aku ya. Soalnya, ya nggak tahu, aku kepikiran aja. Gini deh, di deket sini ada nggak orang yang baru bikin usaha nih? Tapi baru bikin kayak langsung rame gitu loh, pembelinya banyak. Ada nggak? Bentar deh. Itu kan ada warung sate tuh yang di pojok jalan, warung sate Bang Nazar. Nah, warung sate Bang Nazar itu kan emang selalu rame kan. Nah, cuma kan di perkampungan kita ini ada dua warung sate, punya Bang Nazar sama punya Bang Deden. Nah, punya Bang Deden kan baru buka. Nah, kemarin kan biasanya sepi. Eh, belakangan ini Nandra lihat rame banget, sampai ngantri. Iya, tapi jangan berprasangka buruk dulu, Nandra. Bukan prasangka buruk. Masalahnya gara-gara itu, Abah sama Ibu penasaran, dikira nih warung sate beneran enak. Tapi begitu Abah sama Ibu datang, makanannya bau bangke. Itu tapi kata Abah sama Ibu ya. Abah sama Ibu kamu doang apa semua orang yang nyium bau bangke? Abah sama Ibu sih bilang, katanya pembeli yang lain biasa aja makannya, lahap banget. Nah cuma, Andra feelingnya nih, Abah sama Ibu sebelum makan kayaknya baca bismillah sama baca doa makan. Makanya keluar deh tuh bau aslinya, bau bangke. Saya ngerasain tanah ini panas banget ya. Panas gimana? Masa sih, Re? Panas gimana? Agak panas sih rasanya. Udah. Ah, sepatu lu murah kali, tapaknya tipis. Sepatu gua aman-aman aja. Astagfirullahaladzim, kalau ngomong suka ngamleset. Eh, ngapain lu kesini? Lu ngajak ribut lagi? Mas Deden, mohon maaf sebelumnya. Andra sama teman-teman datang kesini bukan mau ngajak ribut. Andra justru mau minta maaf, kemarin kita sempat ada salah paham. Oh gitu. Mbak Anissa, kebetulan sahabat saya ini mau meliput sedikit tentang warung sate. Iya, kira-kira boleh nggak Mbak Anissa? Iya, boleh. Saya siapkan minum dulu ya. Udah Mbak Anissa, nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa kok, Mas. Yang perempuan itu wartawan. Maksud kedatangan mereka karena mereka ingin wawancara warung sate Mas. Mungkin karena warung sate Mas selalu rame. Ya boleh ya? Ya gak apa-apa sih. Sekalian promosi warung aku. Ya udah, aku siapin dulu. Ini. Makasih ya. Bentar ya Mbak.
Hai manusia, aku minta tumbal. Tumbal? Seseorang yang lahir di bulan Suro. Ingat, jika tidak sanggup, maka nyawa kamu sendiri tumbalnya. Kan lahirnya bulan Suro. Pas banget. Aku kan benci banget sama ibunya. Mertua matre. Ibunya aja yang aku jadiin tumbal. Iya. Satunya yang cocok gue jadi tumbal karena lahirnya di bulan Suro. Kamu tuh udah kelewatan, Mas. Kamu nggak boleh kayak gitu sama ibuku, Mas. Bu, bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. 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 Ayo ikut aku, Bu. Ayo. Apaan sih kamu? Ayo ikut aku, Bu. Mas, jangan, Mas. Apa sih? Mas nggak boleh kayak gitu, Mas. Mas ingat azab, Mas. Azab itu nyata, Mas. Mas nggak boleh seperti itu. Nggak ada azab-azab. Aku nggak percaya sama azab. Bu, ikut aku. Mas, hey, Bu. Mas, ayo, Bu. Apa-apa di sini? Ayo, Bu. Bu, lari, Bu, lari. Ibu, Bu. Lari. Ibu. Lari, Bu. Mas. Bu. 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 Ibu. Bu. Berhenti, Bu. Berhenti, Bu. Ibu. Ibu. Rasain lo. Ibu. 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 Manisa. Ustadz Rayyan. Ustadz Rayyan, tolong Ustadz Rayyan. Tolong suami saya. Suami saya menjalankan pesugihan tanam kepala kambing. Dan sekarang ibu saya yang dijadikan korban. Astagfirullahaladzim. Kok jam banget sih, Manisa? Dengan bantuan Allah, kita akan menyelesaikan semua masalah ini. Ya, kita cari rekening kita. Insya Allah, yuk. Wahai penghuni pohon ini, terimalah tumbal ini. Aku persembahkan tumbal ini untukmu. Mau apa kalian? Bantu gue dulu, yuk. Hati-hati, nak.
Bang Deden masih lemah karena mengikuti proses rukyah yang cukup berat kemarin. Semoga dengan kejadian ini Bang Deden bertobat. Anissa, Ibu berharap setelah peristiwa tadi malam, rumah tangga kalian diliputi kebahagiaan, ya nak ya? Iya, Bu. Aku pun juga berharap yang sama. Mbak Anissa pernah nggak melihat genderuwo peliharaannya suami Mbak? Iya, pernah. Aku pernah lihat beberapa kali sosok makhluk hitam di warung satenya Mas Deden. Masya Allah. Mbak Anissa tahu nggak, hal yang Mbak Anissa lakukan itu syirik. Itu sama sekali nggak boleh dilakukan, Mbak. Iya, benar sekali. Sebenarnya ada satu hal yang ingin saya tunjukkan kepada kalian. Rey. Di sekitar sini, kan? Iya, persis di sekitar sini saya ngerasa tanahnya agak panas. Kita pacul aja deh. Cari nih dekat-dekat sini. Di mana tapi? Ya nggak tahu nih di mana nih. Dra. Kayaknya gundukan ini. Gundukan ini rasanya kayak agak aneh gini. Iya sih. Mau dipacul nih. Kita bacain ayat Al-Qur'an dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepala kambing. Waktu itu Mas Deden pernah bicara sama aku kalau Mas Deden menanam kepala kambing siluman sebagai pelaris di warung satenya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar.